Oke bosku, kembali lagi di channel YouTube Tom and Two. Dan di kesempatan kali ini kita akan review singkat padat dan jelas lemari besi dengan 4 pintu. Dan lemarinya cantik banget ya, modelnya cantik, warnanya menarik, warnanya coklat ya. Dan biasanya kita review untuk warna putih, tapi kali ini kita review untuk warna coklat. Untuk ukurannya, untuk panjangnya 160 cm, untuk lebarnya 42 cm dan tingginya 190 cm. Dan ini cukup lega banget ya, Momi, Bunda, Pali, Bule, Pakde, Mbokde. Ini sangat cocok banget buat kalian semuanya yang suka koleksi baju tentunya. Dan ini tentunya anti air, anti rayap, dan juga anti jamur, Momi, Bunda. Kita lebih dekat ya, seperti apa untuk interior dari lemari besi kali ini ya, Momi Bunda ya. Wow, ini cantik banget ya modelnya dan juga warnanya menarik. Buat kalian yang suka warna coklat atau kalau kemarin itu warnanya putih ya. Nah, buat kalian yang misalnya warna putih itu takut karena kotor, nah ini bisa menjadi pilihan dan alternatif untuk Momi Bunda yang ada di rumah. Nah, kita lihat seperti apa untuk interiornya ya, Momi Bunda ya. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan handle pintu warnanya putih dan juga sudah dilengkapi dengan kunci ya, Momi Bunda ya. Kita lihat saja ya seperti apa yang ada di dalamnya atau interior dari lemari ini. Wow, ini cantik banget ya, warnanya coklat sehingga tidak mudah kotor dan di dalamnya juga cukup lega ya, Momi Bunda ya. Nah, di atas ini ada raknya untuk menyimpan baju lipatan. Dan juga yang paling menarik lagi di sini, dari lemari besi ini itu ada lokernya, Momi Bunda. Ini lokernya mantep banget ya, Momi Bunda ya. Ada kode angkanya, nanti Momi Bunda bisa pilih angka sesuai Momi Bunda. Nah, di sini cukup lega untuk menyimpan perhiasan, menyimpan uang, dan juga menyimpan pernik-pernik berharga Momi Bunda semuanya. Ya, oke, mantep banget ya. Juga untuk menyimpan kenangan masa lalu juga bisa. Nah, oke ya, Momi Bunda, Pali Bule, Pakde, Mbokde, di sini juga ada raknya untuk menyimpan baju lipatan dan juga di bawah ini cukup lega untuk menyimpan baju lipatan juga, Momi Bunda. Wow, ini mantep banget dan tentunya pastinya aman ya. Anti jamur, anti rayap dan juga anti air. Kemudian kita lihat untuk pintu yang sebelah kanan ya, Momi Bunda ya. Nah, mantep banget ya. Di luarnya itu sudah ada cerminnya ya, Momi Bunda ya. Ada dua cermin, sangat lega ya, Momi Bunda ya. Untuk ngaca, untuk dandan, Momi Bunda kalau misalnya nyoba baju atau untuk dandan di sini, ini pastinya sangat pas banget ya. Karena cerminnya ini cukup lebar ya. Nah, ada dua di sini. Kemudian langsung saja kita lihat interiornya untuk yang sebelah kanan. Di sini juga sudah ada handle pintunya dan juga sudah ada kuncinya, Momi Bunda. Kita lihat seperti apa yang ada di dalamnya. Wow, ini sangat menarik sekali ya. Untuk warnanya memang warna coklat ini pas banget ya, Momi Bunda ya. Nah, dan juga yang paling menarik di sini sudah ada gantungan bajunya, Momi Bunda. Gantungan bajunya ini panjang dan terbuat dari stainless steel sehingga kuat, Momi Bunda. Dan ini cukup bisa menampung banyak pakaian Momi Bunda yang ada di rumah. Dan juga di bawahnya ada raknya untuk menyimpan baju lipatan juga, Momi Bunda. Mantep banget ya, ini gede banget. Buat Momi Bunda yang suka koleksi baju, ini sangat recommended banget. Dan ini sangat cocok banget ya, Momi Bunda ya. Mantep banget. Kalau kita lihat dari jauh gitu, waduh, mantep banget, bisa pas banget untuk menyimpan barang-barang juga oke juga, Momi. Dan ini juga untuk bahannya, untuk besinya juga tebel ya, Momi Bunda, mantep ger pokoknya. Oke ya, untuk harganya, untuk lemari besi 4 pintu ini harganya Rp3.750.000 saja, Momi Bunda. Wow, murah banget ya, Momi Bunda ya. Oke ya, buat Momi, Bunda, Pali Bule, Pakde, Mbokde, semoga ini bisa menginspirasi. Dan apabila video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe channel ini. Dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa isi di kolom komentar. Sekian, jumpa lagi di video saya selanjutnya.